Pahang tangguh bentang rang undang-undang RUU anti lompat parti. Perinciannya bersama Atira Haswa. Terima kasih. RUU itu sepatutnya dibentangkan pada Isnin depan, bagaimanapun pembangkang minta lebih masa untuk mengkajinya. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata kerajaan negeri setuju dengan permohonan tersebut. Perkara itu sudah dimaklumkan kepada Speaker Dun. Mereka ada bagi sebab kenapa minta ditangguhkan? Untuk diceliti. Lagi dan mungkin mereka akan bagi cadangan kepada kita. Dan kita pula kalau sekiranya cadangan itu baik, kita tidak ada masalah untuk buat perubahan, buat pindahan. Cadangan pembangkang mengenai RUU itu akan diteliti. Pembentangannya di Dun akan dibuat setelah ia selesai dilaksana. Universiti Malaysia Pahang UMP jadi institusi pendidikan tinggi awam IPTA pertama di negara ini yang memiliki kolej kediaman mahasiswa dalam kampus berkonsepkan wakaf. Ia dikenali sebagai kolej kediaman Mawardah. Matlamat utamanya membantu kurangkan beban pelajar, terutama hasnaf dan anak yatim. Kolej kediaman Mawardah dibina di tapak seluas 2 ekar di UMP Pekan. Dilengkapi 110 bilik, ia boleh menempatkan 220 pelajar. Inisiatif itu dilaksana UMP bersama-sama Majlis Ugama dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP. Mawardah ini adalah untuk golongan hasnah, ditempatkan di sini dan diberikan secara percuma. Dan ini merupakan yang pertama di negara kita. Dan saya berharap supaya IPT lain boleh mencontohi apa yang telah dibuat oleh Universiti Malaysia Pahang ini. Kolej itu mula dibina pada 2017 dengan kos RM5 juta. Kumpulan pertama, 80 pelajar mula menghuni pada 1 April lalu. Program Pembangunan Masyarakat Asli atau PETAMA, inisiatif Kolej Universiti Yayasan Pahang UCYP untuk perkasa anak-anak orang asli. Ini bagi membolehkan mereka kekal berdaya saing dalam arus pembangunan negara. Pelbagai kemudahan pembelajaran disedia kepada pelajar PETAMA. Ini termasuk tempat tinggal dan kos yuran ditanggung sepenuhnya. Elaun sara hidup turut diberikan. Sejak kita ditubuhkan daripada 1998, sekarang kita dah berusia 25 tahun, kita telah mengeluarkan hampir 930 orang pelajar. Dan daripada jumlah ini, seramai 70 orangnya kita tawarkan sebagai pendakwah yang bertugas mengendalikan kelas agama di penempatan masing-masing. Sebahagiannya bekerja di sektor-sektor kerajaan, ya, khususnya badan-badan beruniform, dan ada juga di kalangan lepasan kita yang menceburi sektor penternakan dan juga keusahawanan. Alhamdulillah. Sekian paparan berita dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Atira. Satu pasukan